Pemirsa, untuk menguji mental menjelang SOM City Tokyo, Jepang, LA Street Bowler Challenge The World melakukan sparring dengan tim terbaik NBL 2014-2015 Satria Muda Britama di Jakarta. Dalam latihan hanya 2 bulan, para street bowler Indonesia telah menunjukkan kemampuannya dengan sangat baik dan tahun ini street bowler Indonesia dalam LA Street Bowl Challenge The World siap untuk tampil di Tokyo 18 November mendatang. Permainan cepat dan akurasi tembakan yang baik, para street bowler menunjukkan kemampuan terbaiknya kepada tim Satria Muda Britama. Dengan jumlah total 8 pemain, LA Street Bowler bermain maksimal. Melawan pemain-pemain terbaik Satria Muda Britama yang berjumlah 15 pemain, sparring basket kali ini sangat sengit. Kedua tim sama-sama mengerahkan seluruh kemampuannya demi memenangkan pertandingan tersebut. Turut hadir pula salah satu pelatih street bowler Indonesia yang ikut serta memberikan semangat serta strategi dalam mengalahkan lawan, Trevor Bing, pelatih personal coach untuk beberapa atlet NBA, seperti Kevin Martin, Minnesota Timberwolves, Corey Brewer, Houston Rockets, dan Gary Neal, Washington Wizards. Grown man move right there, Rio. Set the screen. Have Lana set the screen. Make Lana set the screen. John. Menurut saya game hari ini cukup bagus ya, fisik mereka juga lumayan, terus skill juga mereka lumayan bagus, cuman mungkin di shooting ya agak kurang, apalagi dengan cuman berapa bulan latihan. Menurut saya sih sesuatu yang impresif. Menurut saya pemain-pemain streetball tadi mereka punya kecepatan, punya dribble yang bagus, shooting juga lumayan, cuma mereka agak kekurangan di rebound, karena mereka nggak ada pemain besar.